Hari Jumat, 29 April 2022. H-3 Lebaran 2022. Stok rosok penuh. Kardus, besi, plastik, botong dan sebagainya. Kardus penuh, ini baru di luar, di dalam ya masih penuh. Wesi-wesi yo berkental-kental. Ayo rosok ning kono, ning kono. Ki kabel tis, kaleng-kaleng, pipa. Janur, seng, botol beling. Peralon. Ember-ember bodong, lho, tekan kono-kono kae. Halo, plastik penuh kae. Separuh gudang iki lho. Entar nek plastik wis dadi nganti tekan dhuwur-dhuwur kae. Lho, plastik ya, plastik iki botong nang kene iki. Lho, plastik. Iki ya plastik, iki ember-ember. Iya plastik belum dipilai, ono kae keras. Ruang kerja milai iki kayak keras karo PS kaca. Ruang kerja milai kene iki. Barang-barang yang perlu dilakukan penetelan ya masih banyak iki. Alkon nang telu. Sepeda motor mesinnya ya ada 3 lho. Sanyu-sanyu enek 6 bau pitu. Doblek-doblek ya iki ya karo kertas ya sak ton puncul. Nah iki ya masih ada kardus lagi di dalam. Oh iki tekan kono kae. Iki ya sekitar 2,5 ton ya eneng iki. No kae galon-galon. Ono kae keras. Ya doblake lho sak semen. Botol-botol utuh. Ya demikianlah stok penuh menjelang lebaran H-3. Untuk sedikit informasi, kardus setelah lebaran itu turun sekitar 150 per kilonya. Untuk besi-besi konon kabarnya ya mau turun 300 per kilo, bahkan bisa lebih. Oke, sekian teman-teman. Informasi kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manuk dilang neng pucuk wit jati kae lho. Oh, manuk dilang kae.